sebuah film maupun sinetron, para artis tentunya dituntut untuk mampu melakoni perannya sesuai dengan naskah yang telah tertulis. Tak hanya itu, untuk menguatkan karakter mereka menjadi totalitas, tak jarang mereka harus memerankan adegan ciuman hingga membuka seluruh pakaian di tubuhnya. Dilansir One TV dari berbagai sumber, berikut adalah 8 artis yang rela beradegan yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Yang pertama, Nikita Mirzani. Selain dikenal sebagai artis kontroversial, Nikita Mirzani juga dikenal sebagai aktris yang kerap membintangi berbagai film horor di tanah air. Dalam sebuah film produksi Putra Kusuma Pictures yang berjudul Dracula Cinta, Nikita Mirzani tampil totalitas tanpa menggunakan daleman. Selain itu, wanita yang kerap dipanggil Nyai ini juga beradegan pedas dan terlibat ciuman mesra bersama pria yang menjadi lawan mainnya. Bahkan dengan gamblang, Nikita memamerkan seluruh tato yang ada di sekujur tubuhnya, mulai yang ada di punggung hingga tato paling pribadi yang berada di bawah pusarnya. Yang kedua, Dewi Persik. Dalam dunia perfilman, Dewi Persik juga dikenal sebagai aktris yang sering membintangi film horor Indonesia. Bahkan di beberapa judul yang ia perankan, ada beberapa adegan film yang mengharuskan tampil terbuka dan seksi. Yang ketiga, Sinta Bachir. Sosok Sinta Bachir di dunia hiburan tanah air memang penuh dengan pro kontra, di mana kehadirannya di dunia hiburan kerap memperoleh sorotan miring atas penampilannya yang seksi. Hal itu juga dapat dibuktikan waktu ia membintangi film horor yang berjudul Hantu Tanah Kusir, di mana dirinya tampak tanpa mengenakan sehelai benang. Bahkan selama proses pengambilan gambar, ia mengaku tidak keberatan jika harus tampil dalam keadaan tanpa balutan pakaian. Yang keempat, Angel Lilka. Di masa lalu, Angel Lilka pernah bermain dalam film yang berjudul Rintihan Kuntilanak Perawan. Dalam salah satu adegan film itu, Angel dituntut untuk tampil hampir telanjang hanya dengan memakai bikini bottom. Jika dilihat dari dirinya yang sekarang, mungkin banyak yang tak mempercayainya jika Angel dulu pernah tampil seseksi itu. Yang kelima, Wiwit Gunawan. Dalam sebuah film horor yang dimainkan Wiwit, Tali Pocong Perawan 2, dirinya dengan berani tampil tanpa baju dalam peran yang ia mainkan. Yang keenam, Andi Soraya. Aktris Andi Soraya juga pernah berpose topless untuk keperluan film horor yang berjudul Hantu Puncak Datang Bulan. Dalam film itu, Andi Soraya menampilkan adegan panas dengan lawan main prianya. Ibu dua anak ini juga melepaskan seluruh pakaiannya saat adegan di kamar mandi. Di film itu hanya nampak bagian belakang tubuh Andi yang terlihat tanpa balutan busana. Yang ketujuh, Debbie Ayu. Model cantik yang khas dengan bibir seksi ini memanglah sedikit dikenal orang. Namun untuk beberapa pria, tentunya sosok Debbie Ayu telah cukup populer. Debbie Ayu memanglah memiliki kesan seksi yang membuatnya digandrungi kaum pria. Paras cantiknya, bibir serta badannya yang seksi juga tampak dengan terang saat ia membintangi film horor
13 Cara Memanggil Setan. Di film itu Debbie benar-benar berani tampak vulgar. Yang ke-8, Ayu Asari. Dalam film berjudul Pemburu Teroris di tahun 1994, Ayu Asari melakukan adegan panas bersama dengan aktor Hollywood Frank Zagarino. Dalam adegan itu, Ayu tampil tanpa selai benang pun. Namun sayangnya film tersebut tidak ditayang di Indonesia.